Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para Rizovers, apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Nah, sore hari ini ada BTS yang memperlihatkan Haikou Wonder Falcon ya guys. Dimana disitu Haikou Wonder Falcon terlihat sangat kelelahan, apalagi saat ini dikabarkan kalau Haikou itu lagi gak enak badan ya guys. Nah, akan tetapi kita dibingungkan dengan di sebelahnya biasanya ada Abang Azok ya, akan tetapi di situ nggak kelihatan Abang Azoknya. Mungkin lagi tag atau lagi mencari sesuatu yang bisa dimatangkan kembali ya. Nah, di sini juga kita ada kabar terbaru yang sangat membahagiakan banget ya guys. Pasalnya single terbaru dari Haikou Wonder Falcon yang berjudul Aku Lepas Kamu Cinta akan rilis pada 26 Mei 2022. Nah, jadi gak sabar ya kita buat nunggu launchingnya single terbaru dari Haikou ini. Nah, Mimin sih berharapnya Haikou Wonder Falcon dan Rangga Azok kembali menjadi pasangan dalam video klip untuk single terbaru dari Haikou ini ya. Pasti bakalan membumi banget kalau misalkan Haikou sama Azok kembali dipasangkan dalam video klip di single terbaru Haikou ya, seperti pada saat rilisnya single Bahagia Bersamamu. Itu juga booming ya, karena kita semua ingin video klipnya itu Haikou sama Azok dan beneran dikabulin, karena emang para fans udah minta dan dari jauh-jauh hari udah pengen banget kalau Haikou sama Azok tuh jadi pasangan di video klip mereka ya. Nah, untuk video klip single terbarunya kali ini kita juga harus banyak-banyak berharap dan juga kembali mengajukan agar Haikou sama Azok ini kembali dipasangkan dalam klip terbaru dari single Haikou ini ya. Dan kita doakan juga semoga Haikou ini cepat sembuh dari kelelahannya kemarin. Karena kesibukannya kemarin, hingga saat ini Haikou merasakan tidak enak badannya. Nah, semoga sebelum di launchingnya single terbaru Haikou, dia sudah sehat kembali. Jadi kita juga pasti bakalan bahagia ya kalau ngeliat Haikou sama Azok ini selalu sehat. Tapi kalau misalkan kita lihat Haikou lagi gak enak badan kayak sekarang ini, bahkan di siang hari pun dia sampai ketiduran ya guys di lokasi, kita juga ikutan sedih ya pastinya melihat fans kita sampai sakit demi untuk menghibur kita semua. Nah, gimana nih guys menurut kalian? Tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar ya. Sekian info dari channel ini, nantikan informasi terbaru di video selanjutnya. Terima kasih untuk yang sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.